perlu kepada kebolehan yang ada pada orang yang jadi pentadbir masjid tu sendiri. Tu imam dia kena jalan tugas dia, tu khatib, tu bila kamakan masjid, semua tiap-tiap fail kena cara molek. Ha tu. Tu adalah benar-benar hak penting-penting belaka. Tengok gapo-gapo penuh, nampak tak? Tak pun tak perlu. Maka kita menjadi semua jadi teratur sedap. Orang masuk semaya dalam masjid pun tenang jiwa dan tak ada berasa katanya serabut. Maksudnya ada belaka gotum kau ni benda-benda apa pasal lara dalam semaya, tak tenang jiwa, nampak cemar pasir penuh upu-upu di luar, maklah supaya hutan masjid. Ini maka kena jaga benda-benda pasal ni. Nah. Sebab apa? Orang ada masuk dalam masjid, cek katanya Nabi royak dalam satu hadis, fashhadu lahu bil iman. Orang yang selalunya pergi ke masjid ulil alik, pergi duduk semaya sokmo, ngaji sokmo dalam masjid, ada kegiatan-kegiatan, Nabi katanya hendaklah kamu saksikan orang itu adalah orang yang ada ini. Apa? أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. آيات 36 sampai 38 surah An-Nur. Sebagai kali yang kedua kita baca ayat ni, Allah Ta'ala firman sambung daripada ayat hubungnya dengan Nur, cahaya, maka diterjemuh di dalam pimpinan Ar-Rahman fi buyutin, iaitunya sakuk dengan ayat belum pada ni, iaitunya Nur hidayah pertunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya terutama sekali. Gapo tu? Di rumah-rumah ibadat, iaitunya masjid-masjid yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, iaitunya masjid-masjid ini memang rumah Allah di atas muka bumi, maka ia adalah tempat mulia sebagai tempat yang boleh kita akak suara. Suara lagu mana? Suara berkomat dan semaya hak kena baca derah. Nanti ni arti diizin supaya angkat suara, tapi bukan arti angkat suara pasal tekan baloh tu pasal ha keadaan dunia yang kita buat gotu buat gani dalam masjid, walaupun kadang-kadang benda halal yang kita boleh buat di luar masjid, tapi dalam masjid haram ataupun makruh kita buat dalamnya. Nah, seperti misal hak belum pada ni saya dak royak, kita setubuh antara suami isteri di luar masjid tak apa, dalam rumah kita di mana-mana dah kita suami isteri boleh kita jimak, tapi dalam masjid haram. Ha, orang-orang hok buat gapo-gapo di luar masjid yang dikira katanya tak apa, tapi dalam masjid tak molek kita buat benda tu. Seperti apa? Buat kotor, buat cemar. Ha, ni tak boleh. Kalau congcai niat nak buat jadi cemar masjid, maka dosa. Sebab tu rumah Allah ni kita kena muliakannya, dan adanya batasan, ada adab yang tertentu. Nah, kita nak masuk dalam masjid dan sebagainya, nak keluar dari masjid, kita berada dalam masjid, suruh niat iktikaf. Somon, masuk dalam masjid kena niat iktikaf. Inilah dia panggil apa? Keadaan masjid yang adanya di sisi Allah Taala, dan kita pun apabila niat dah satu tempat tu menjadi masjid, maka kita kena hormat kepada dia. Hormat macam mana? Iaitunya kena imarah dia, buat kebersihan dan jaga dan adab dan sebagainya.
dan disebut serta diperingat nama Allah padanya, iaitu dengan baca Quran, zikir dan semua amalan-amalan yang digalakkan kita buat dalam masjid. Alhamdulillah. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Maksud pagi dan petang sini, dia katanya setiap masa. Bukan arti pagi sekali, petang sekali, tak. Yang ini pahal katanya, oh, dalam Quran tu, hari raya katanya dalam masjid ni, buat amal ibadat hanya pagi dan petang. Bukan maksud macam tu. Artinya, semua. Nah, supaya kita duk kecek, oh, siya malay. Siya malay tu artinya, semua tiap-tiap masa. Lepas tu masjid pula, dia kena jaga peraturan dia. Semua yang sakut dengan masjid, jagakanlah baik-baik. Kita kena jadi lebih daripada umur kita lagi. Kalau lah umur kita, kita teratur-atur, gotu buat kebersih harga ni, maka dalam masjid, ia tak ada tuwe. Tu ime bukan tuwe masjid. Kanak-kanak makan bukan tuwe masjid. Cuma dilantik ataupun dipilih untuk cara masjid. Tadbir masjid. Ha, maka, daripada tu ime, tu khotik, tu bila kan makan masjid tu lah. Kena sepakat. Gua jadi nak berihan, catkan masjid macam mana. Ini saya tambah deh, tambah atas ni. Tengok semua. Daripada ke, apa ni? Kawasan masjid, semua tanah masjid tu. Semua kena, kena cara belakang. Gapo hok kena beki. Gapo hok kena tukar. Gapo hok kena teratur. Gapo hok kena perlu wiada dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan agama pun wiada. Kalau masjid ada sekolah tadika, macam mana nak jadi ciam di antara masjid dengan sekolah tadika? Lagu tu. Panjang kalau kecek ha ni. Lepas tu kita nak jadi masjid kunapa pula, Masya Allah ni, perlu kepada kebolehan yang ada pada orang yang jadi pentadbir masjid tu sendiri. Tu imej, dia kena jalan tugas dia. Tok khotik, tok bila kau makan masjid, semua tiap-tiap file kena cara molek. Ha, tu. Tu adalah benar-benar penting-penting belaka. Tengok gapa-gapa penuh, nampak tak apa, tak perlu. Maka kita jadi semua jadi teratur, sedap. Orang masuk semaya dalam masjid pun tenir jiwa dan tak ada berasa katanya serabut. Pasal ada belaka gotu gani benar-benar pasal lara dalam semaya. Tak tenang jiwa, nampak cemar, pasir penuh, hupuk-hupuk di luar, Allah, supaya hutan masjid. Ini maka, kena jaga benda-benda pasal ini. Nah. Sebab apa? Orang dia masuk dalam masjid, cek katanya, Nabi raya, dalam satu hadis, fashhadu lahu bil iman. Orang yang selalunya pergi ke masjid, ulai, alik, pergi di semaya sokmo, ngaji sokmo dalam masjid. Ada kegiatan-kegiatan. Nabi katanya, hendaklah kamu saksikan orang itu adalah orang yang ada ini. Apatah lagi, kalaulah orang itu sendiri, hodok gi masuk-masuk, keluar masjid, masuk masjid, gi semaya sokmo, adalah orang berjuruh, orang baik, orang yang pahal agama. Orang yang hati yang terikat sokmo dengan masjid. Seperti Nabi raya di dalam hadis. Tujuh golongan, orang yang boleh duduk di bawah naungnya teduh sikit lagi di akhirat, salah satu daripadanya orang yang hati dia terikat dengan masjid. Alhamdulillah, kita pun jadi lagu tu. Tak kira mana-mana masjid, terutamanya masjid hak dekat dengan rumah kita, hak paling dekat sekali dengan rumah kita, hak kita jadi terikat situ. Jadi sokmo pas tu nak seru kepada orang lelaki semua ni, tak ada kira kampung mana, duduk di mana, jangan semaya di rumah hak lima waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan semaya di rumah, semaya di masjid. Tapi tak ada arah dengan sebab ime seseorang itu lemuh. Pahami dia tahor. Rai dia tu boleh jadi gagah, tapi ime lemuh tak rok, maka dia tak semaya di masjid walaupun masjid dekat jokai rumah dia. Walaupun masjid duduk depan rumah dia, duduk tepi rumah dia, dia tak semaya di masjid. Cakul sore, bawa rumah. Walaupun semaya lima waktu, tapi boleh sah tu. Orang ada semaya sore,
Boleh sah. Semaya di masjid sekurang-kurangnya boleh. Setengah hadis riwayat atas 27, setengah hadis riwayat 25. Ni kelebihan. Apatah lagi orang semaya ramai dalam masjid, kau boleh pahala banyak bagi orang yang semaya. Jangan lalai sama sekali. Orang ber, orang komat, kiat katanya, yutik hijau kita semua, tongwang, tongwang, katuk, 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 ada, ada. Gismaya, gismaya. Sebab apa? Sebab seruwe orang panggil, hayya ala sadah, marilah semaya, hayya ala falah, marilah menuju kejayaan. Dengan sebab kita, tak pahal seruwe yang orang duk panggil, hayya ala sadah, hayya ala falah. Lepas tu panggil pula, ketika komat, hayya ala salah, hayya ala falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Sesungguhnya semaya akan didirikan. Nak semaya dah ni, nak semaya dah ni, bangga. Sebab tu setengah-setengah ulama dia katanya bila kita nak bangun ketika qomat. Ada sebahagian ulama dia katanya ketika sebut qad qamatis salah, ha tu pakak kena bangun belakang tu. Orang hok duduk-duduk kena bangun dah. Jangan duduk dah lepas ada tu. Setengah pendapat ayat katanya tekoh awal komat lagi. Sebab apa? Sebab nak berebut sah yang pertama. Ha tu. Mula nak komat, mula pakak mari buat sah. Ada khilaf belaka di antara ulama, di antara nak bangun masa mana? Awal komat ke belum pada komat ke ketengah? Ucap pe orang komat kata hayya 'ala solah ataupun qad qamatis solah. Ha ni tak ada gapo. Nak ayat katanya, pakak mari semayalah di masjid. Nak seru belakang ni. Tak ada kira ni. Orang ada titam dalam Facebook kau, ada dalam masjid. Jangan baloh dengan masjid. Ayat sungguh ni. Setengah-setengah orang yang baloh. Tak tahu. Baloh apa dengan masjid? Boleh jadi cara peribadi dia. Aku ni kalau dia ada dolar tu, aku tak kenal lalu. Ya baloh dengan dolar sorang eh. Siapa akan baloh dengan masjid? Tak semaya di masjid. Nak kata masjid jauh pun tak pergi kak. Masjid dekat sama telah. Hani nyakit orang-orang Islam kita. Pas kalau lah orang lelaki, minta maaf dah. Orang lelaki dia tak semaya di masjid, kita nak hukum gapo? Kalau orang perempuan tak apa. Nabi ayat katanya, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumuh-rumuh orang tino tu adalah lebih baik bagi dia. Walaupun Nabi tak ada lari. Nabi besar pula, jangan duduk lari orang perempuan pergi ke masjid. Tapi tu pun Nabi duduk rayak lagi. Kalau sekiranya, tak ada arah juga orang tino tu. Misal katanya kalau dia pergi ke masjid, nampak susah. Gak tu susah ke ni, payahlah tepat nak semaya bagi dia. Kena duduk likung, ngatabe kena duduk katuk. Sok mau dia pun susah nak pergi. Ada anak kecil, ada apa, urusan rumah. Sebab tu Nabi rayak tanya, wabuyutuhunna khairun lahunna. Nah, rumah adalah lebih bonek bagi orang perempuan. Tapi kita orang lelaki ni, jangan tinggal sama sekali semaya jamaah. Jangan tinggal sama sekali. Ambil lah semaya jumu'ah sebagai lambang hidup orang Islam. Kalau lah tak ada semaya jumu'ah, Masya Allah, tak ada roh. Sengah-sengah kapung ni, tak ada langsung. Utamanya ngorek apa ni, Zuhur asar leng senyap. Orang ber tak ada, orang komat tak ada, orang semaya tak ada, masjid katuk setengah-setengah kampung. Ber pun ber lewat-lewat, ada sorang juru ber dia, juru komat pun dia, terimeh pun dia, tolong katuk pintu masjid pun dia. Ni setengah-setengah masjid berlaku, setengah-setengah kampung. Janganlah berlaku di tempat kita. Siapa kau orang dalam kampung tu sendiri mai soncai nak semaya jumaah. Apatah lagi kalau kita kecek ha kegiatan-kegiatan masjid. Kena wiado. Nah, adanya pasal ada ceramah, ada buka puasa, ada majlis apa baca-baca Quran, terjemuh, baca hadis, baca ilmu-ilmu banyak-banyak. Ha tu sepakat dalam kampung sendiri. Katanya nak wiado. Berapa kali seminggu ngajar dan sebagainya, nak jemput orang luar ataupun nak ambil orang dalam. Lau tak. Hak pentingnya akadkanlah keduduk ke orang kampung dan menjadi diredai oleh Allah Taala melalui apa? Melalui ambil perenai masjid itu sebagai cara hidup.
Sebab masjid ni dia jatung. Jatung kepada kapung tu sendiri. Mati masjid, maka matilah orang kapung. Ha, tu gitu. Kecik mudah-mudah, mati masjid, matilah orang kapung. Matilah orang yang duduk dalam satu-satu cumcun. Tapi dengan sebab setengah-setengah orang dia berasa katanya tak apa masjid, tak ada apa, tak ada kiokong dengan aku. Tak ada kiokong sikit habuk. Aku pergi, aku tak pergi. Tak ada penuh gapo ni. Masya Allah. Sebab tu kita jangan sama sekali nah, abai, cuai dia panggil. Laklui kepada masjid. Lepas tu bukan masjid ni duduk di atas tu imi, tu khotik, tu bila akan makan masjid saja. Bahkan orang kapung, lelaki, perempuan, we adanya terikat semua dengan masjid. We jadi dialah berasa katanya tua masjid. Nah, kita kena we ada kegiatan-kegiatan tengok ni. Tengok ni, ni saya tengok masjid kita ni. Ni. Lah ni tengok masjid, tengok tengok kain apa duk tambung. Dak sejadah buruk, hisi buruk. Nah. Benar-benar duk ada. Kita pakak-pakak. Ku jadi gotong royong sekali. Sepakak, mari kita pakak. Ku jadi ada cat rebiap sikit. Nah, benar-benar hok napak katanya duk selera. Kita pakak-pakak. Nah, tu. Nak ku jadi sore orang kerja. Kadang-kadang tak gerak juga. Masjid kadang-kadang tak ada harum. Tak ada nakan. Pakak-pakak belaka, kena pakak sapu masjid, pakak buat kebersihan. Hak tu hak pasal kebersihan. Hak pasal kegiatan, hak pasal benar-benar lagi berihan, gotu gon berihan. Semua alhamdulillah. Apatah lagi bila kita klik kepada ayat yang Allah Taala raya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Tu hak kata kan ni di ayat 37. Rijalun, tengok. Rijan. Orang Arab yang katanya apa? Rijan. Orang lelaki yang benar-benar kelelakian dia tu qalilun. Orang jatuh sebenarnya sikit. Ni istilah orang Arab yang kata. Orang yang jadi rijal sungguh sikit. Faham ni? Jangan faham katanya orang lelaki sikit tak. Tapi orang yang jadi lelaki sungguh, yang reti, pahal, amat, nok sungguh, tak ada ramai ni. Sikit. Walaupun orang tu pecai, tapi lek-lek, sikit. Nak jadi supa dengan Nabi, supa dengan sahabat, Masya Allah. Sikit. Apatah lagi di zaman kita lah ni, zaman yang, tak tahu katanya, kena dah, Nabi rakyat katanya, ada benda baik tapi fihi dakhonun. Dakhonun arti apa? Asak. Capur. Benda baik duk ada tapi capur dengan asak, kelabu-kelabu, gagal-gagal lagu tu. Kena retik, tak kena retik. Pas kita hidup zaman-zaman dah ni, Masya Allah. Fitnah banyak, bala banyak, ujian banyak, email moh, maksiat banyak. Gatu gani, gatu gani. Kadang-kadang ambil ugamu sebagai maslahat. Tak tahu pun. Itulah. Nah. Sebagai tamuh di atas ayat ni. Walaupun ayat ni pun, saya dah tengok dah dalam tafsir, kena duduk dalam ayat ni, boleh jadi sampai 2-3 hari lagi. Hadis-hadisnya banyak. Hubungi dengan ayat, 2-3 ayat di dalam surah An-Nur, 36 sampai 38. Nah, insyaAllah kita sambung semula dah. Ayat tular juga tapi diulai acak-acak kali, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan lagi pahami ime kita dan kita boleh beramal dengan isi-isi yang ada di dalam Quran. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.